Assalamualaikum kawan-kawan. Untuk kawan-kawan semuanya, lagi ini kita berburu tupai dan kukur ya kalau ada. Oke kawan-kawan, mumpung masih pagi ini kan, kita lanjut. Semoga saja ada rezeki hari ini ya, satu atau dua ekor. Poin tipis-tipis saja. Karena kita ngerambu hari ini kawan-kawan, spotnya di kebun kelapa sawit seperti biasa ya. Oke, tidak lama-lama lagi, let's go hunting. Kukur kawan, bismillah, di balik daun sawit. Jatuh mangga kawan. Mantap. Oh, bunyinya kawan. Jos gandus meletus. Menempos bunyinya kawan. Pos ya. Mantap. Kukurnya sudah kita amankan kawan. Mantap ya. Cus. Kita tunggu lagi kawan. Oke. Dimanapun kawan berada, semuanya sehat selalu ya. Kita berburu ngerambu hari ini masih kita memakai unit teman yang kemarin ya. Sudah 3 kali berburu kita menggunakan unit dia ini, memang mantap. Sluk 14 grand. Lanjut. Bismillah. Poin kawan, jatuh mangga. Alhamdulillah. Kita ambil poinnya kawan. Jatuh mangga tadi ya. Itu dia kawan, mantap. Mantap, jumbo lagi kawan. Kita lanjut. Tadi di sini tupai makan buah jengkol kawan ya, tapi kita pas baru datang dia kabur. Kita balik ke sanggungan. Kita menggunakan unit predator hitam kita karena unit yang kemarin udah dipakai kawan ya, dia mau berburu katanya kan. Tadi itu pohon jengkol. Tadi ada tupai di situ ya. Tapi dia melihat kita udah kabur. Oke kawan, lanjut keseruannya.
poin kawan jatuh ya. Bismillah. Poin kawan, kita ambil. Tadi bunyinya jatuh ya, bunyinya jatuh tadi kawan. Kabur kawan, saya mampu dia kabur. Kalau slug tadi udah selesai itu kawan ya, kita menggunakan D12. D12 itu kalau enggak tepat kita nembaknya agak goyang kan, bunyinya jatuh tadi kawannya, tapi dia mampu naik lagi, mampu kabur ya. Oh, udah kena tadi kawan tuh, udah meletup kan, tapi masih mampu kabur pula. Waduh, belum rezeki nih, belum rezeki ya, masih kabur dia, masih naik lagi.